Oke teman-teman, hari ini kita akan ke Teluk Lau. Ini ada di atas sana. Oke, nantikan kita di atas. Thank you very much. Ini dia pemandangan masih dari ketinggian yang tidak begitu tinggi ya. Kita akan naik terus sampai ke tempat wisata yang di atas. Oke. No caption. Amazing. Eh, pacara, pacara. Abi, pijetan aku ya. Ada safirola tuh. Ya Allah. Ayo, Will. Ayo maju, maju, maju. Aduh. Amazing. Yuk kita jalan kita lagi. Jalan nuansa menyusuri laut Bukit Lop yang mana kita sudah melaksanakan upacara bendera merah putih untuk menyemarakkan bahwasanya kita rekreasi demi bangsa Indonesia yang dicintai. Oleh karena itu kita mengajak anak-anakku sekalian untuk mengamati tanaman, mencintai alam di bukit-bukit. Ini juga banyak beberapa tanaman yang amat dan harus dipelihara. Sebagaimana di Bukit Lop, walaupun kita ada di puncak, ternyata bukit-bukit ini dirumbuni oleh tanaman-tanaman yang amat sangat lebat sekali. Tapi sekali-sekali ada himbauan, hati-hati kamu membuang
butuh ngerokok sembarangan untuk menjaga hutan ini supaya tidak terbakar api. Oleh karena itu, lihat nuansa di Bukit Lop. Mantap sekali. Kita sambil menghitung nafas, menjaga kondisi jarak untuk mengamati keindahan alam Bukit Lop yang terdapat di kota Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia tercinta. Di mana ternyata anak-anakku semuanya dengan gigi dan semangat untuk mengamati bukit-bukit dengan beberapa tangga yang masih belum kita bina. Namun kita semuanya bisa menikmati keindahan alam, apalagi keindahan laut biru yang menjelang sehamparan, yang menunjukkan bahwa inilah adalah merupakan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di sana ada bendera merah putih yang berlambangkan NKRI, itu adalah harga mati. Sehingga demi Indonesia, demi bangsa kita, kita memperjuangkan untuk demi lebih menyintai alam yang ada, khususnya kekuasaan laut. Berapa ikan yang kita ambil, berapa nelayan yang sudah tetap mengupayakan pencarian ikan, namun mereka tetap Allah memberi rezeki kepada mereka. Sebagaimana anak-anakku yang mencintai alam ini, untuk betul-betul mencintai tanah negeri Indonesia tercinta. Oleh karena ini adalah merupakan salah satu pecintaan dari keluarga besar SDI Al-Ittihad yang ada di Desa Tukum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lumajang. Terima kasih dan salam. Ya teman-teman, kita akan berfoto-foto di tulisan NKRI di depan kita. Kita akan foto-foto di situ ya. Oke, nantikan kita di sana. Thank you. Setelah foto di NKRI, sekarang kita naik ke atas lagi ya. Nanti kita akan foto di pantai yang berbentuk love, oke? Nantikan kita di sana. Mantap. Aku Pak Kapal di sini. Macam. Ini deh, ayo. Satu pohon, sejuta manfaat. Thank you. Teman, kita udah ada di atas. Jadi bentar lagi sampai di pemandangan Teluk Lopnya. Iya, di depan orang-orang sudah kelelahan ternyata, teman-teman. Jadi kita santai saja kalau jalan, oke? Seperti itu, terima kasih. Kami tidak tembus ke sana nanti. Bisa, kalau keluar sana bisa. Ya, yuk kita akan masuk ke gua ya teman-teman. Ada apa di dalam sana? Apa ada perabotan rumah tangga atau tidak? Jadi, oh, seperti itu ya. Kan gua. Oh. Tempatnya meriah. Terus ini yang asli ya kan? Iya, mulai jalan juga. Seperti ini. Nanti kalau lewat sini bisa tembus ke anak-anak itu ya, Pak? Kalau sambil nongkrong, Kak, lewat sini bisa.
tunggu di sana. Iya, enggak usah ke sana, Mas. Itu kan kamar. Anu buntu. Cuma ruang buntu. Oh, iki kok tadi kita ada di dalam sana ya. Tadi kita. Jadi enggak bisa keluar dari situ, terlalu sempit. Jadi kita muter lagi ke belakang, keluar dari belakang. Oke. Okay. Ini dia yang dinamakan teluk yang berbentuk I love you. Yes, benar. Benar sekali. Oke. Okay. Hai. Kita turun ya, teman-teman. Oke. Okay. Ya, teman-teman, kita sudah foto-foto tadi ya. Jadi kita langsung jalan menuju ke parkiran pulang, dan kita akan menuju ke tempat wisata selanjutnya. Oke, nantikan kita di sana. Ya, sekarang kita turun, teman-teman. Seperti itu pemandangannya. Wow, that's a beautiful, you know that shit, beautiful man, damn, love that. Kita tadi parkirnya di sebelah sana ya, mana-mana, sebelah sana ya. Wow, jari saya kecil banget loh, besar banget jari saya. Sebelah sana lah. Ya, oke, okay, mantap. Kita lihat apa di sana. Damn, that's itu kambing. Kambingnya sembunyi loh. Kambingnya makan ranting loh. Lihat ranting-ranting pohon yang udah mati dimakan loh sama kambingnya. Amazing. Turunannya curam sekali. Oke, tadi kita masuk di sebelah sana ya. Jalan sana kita tadi masuk, sekarang kita keluar dari sebelah kiri. Kita ternyata memutari tebing ya. Kita memutari tebing di Pantai Teluk Lop ini. Jadi view Teluk Lopnya itu ada di jalan keluar exit di atas ya, seperti itu. Oke. Saatnya kita turun, teman-teman. Nice. Kita kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan ke wisata berikutnya. Arema.
Kita masuk ke wahana. Oke, kita sampai di dalam wahana. Ya, namanya swimming pool. Swimming pool ya. Ini wahana permainan anak-anak untuk menghibur ke para anak-anakku sekalian. Ada kursi roda bersama, ada duduk-duduk, ada permainan air apa, skateboard, dan juga ada itu namanya apa? Apa ini? Kincir cingkir berputar. Ya. Itu aman, sangat bagus sekali di dalam Adilapak, dalam wahana baru di kota Ambulu, Kabupaten Jember. Gitu. Ini luasannya amat sangat ramai sekali dengan beberapa ibu yang mana di sini Andira Park itu yang diambil dulu, ada kolam indoor, ada kolam football, kolam istana, kolam bebek, kolam bujasera, juga yang lainnya. Ada beberapa menu yang sudah disediakan oleh para apa, para penggemar-penggemar yang ada di sini, sehingga di situ ada popcorn, di situ juga ada popcorn, mainan cangkir bergerak dan sebagainya. Sehingga ada rumah yang roboh, ya. Dan di sana itu ada rumah roboh, pembanian anak-anak kecil untuk TK yang ada di sana, lah ada kemas, ada yang mengeluarkan pancuran-pancuran air, sehingga semua ini di jalan Istana Adilapak Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Ini nuansanya dikerubuni walaupun hari Senin, ternyata masyarakat amat sangat dominan untuk menikmati wahana kolam renang yang ada di Ambulu tercinta. Ini bapak dan ibu sekalian yang datangnya dari luar kota lo Jember, ada yang juga dari Probolinggo, ada juga yang dari Pasuruan, Jawa Tengah pun ada untuk adiparakpat yang dihadiri para bapak ibu sekalian. Ini kurang lebih antara yang hadir di siang hari ini kurang lebih 2.000 pengunjung, Pak. Pengunjung dari masing-masing daerah karena wahananya luas. Nuansanya dingin, sehingga ada pohon mojopahit juga yang menaungi kita semuanya. Sehingga inilah Adilapak yang berada di kota Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Sehingga para hadirin merasa enjoy, merasa gembira, dan wahana untuk anak-anak sangatlah menyenangkan dan lebih menggembirakan kembali. Ini kita sama-sama mencari posisi untuk menikmati Adilapak Ambulu Jember, Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Terima kasih laporannya. Oke. Yeah.
menyampaikan kepada rombongan PAUD Alamali TNI Polres Medan Bojonegoro untuk berkumpul di kendaraan sekarang juga. Sekali lagi, kami menyampaikan kepada rombongan PAUD. Apa nabi rano? Aku nggak sampai 20. Nggak, aku mau sampai 8. Lo sampai 8 kan? Ayo teman-teman, kita akan pulang ya. Kita ke mana? Ke Galaxy. Ini jajan. Ini dia. Si siapa namanya? Nanang Widianto. Oke. Time to go home with little children. Ya teman-teman, kita udah di dalam mobil dan guru-guru masih belum datang ya. Jadi kita nunggu. Guru-guru anak-anak sih sudah ada di mobil semua. Faiz. Ya, bakal buang sampah sembarangan dia. Ya kan? Hit nyoket. Jangan buat suai. Hei, bawa aku. Kita
Menuju ke musola atau masjid, kita tidak tahu. Silau sekali di sini. Ya mas, ombo. Oh anu. Note 4. Oke teman-teman, kita akan masuk ke galaksi dulu ya. Seperti apa kita lihat di dalam. Oke. Jalan deka langga musola iko ngene aku dikele musola tapi oleh ringan ngene jadi deh kira 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 meter kan jadi ya ya oke ya ngurus tuh lah ibu ini macamnya pon aneh sih nggak tuh pon de hah pon aneh sih nggak tuh pon aneh tuh lah iya pon aneh macam itu lah akhir hidup pulsaan iya kalau wae wakik wae padahal nek anyare ngono sing ndelok ku gak oleh gak ngono makane kowe iki kok ora ide iki apa ide iku wae ndak aku wae SS kok moral langsung ngene iki apa no oh anyare kok gendeng. Wes, kok jan dalil biru wali cek kok sedulur nang omah. Kok akuen wong. Aduh gendenge wong loro. Ana kali temine. Wong dio nyalane kok. Sok kali temine. Sok turu kok mobil ter. Allah. Moro tobeng tambeng yo ngene to. Lenan yo cocok. Iki bareng ge sok iki. Super sibuk antara mobil ya. Heeh. Ayo wis iku mbah tak budal mobilku wis. Ya sampeyan kok kon marani mobil nek iki Dek Roxy. Ayo sing cilik ben gede akhirnya aksi. Lho kok dek ini sih? Waduh wae. Acem keliru wae. Dari gelas, kok kaget aja. Eh, mana kene sih depan motore? Ayo, 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 ayo. Aduh, ayo belum, belum jualan. Iku marah. Iya, bukan mana iku.